Saya ingin menyebut satu perkara pada hadirin dan hadirat sekalian. Akhirnya yang mengetahui jiwa siapakah yang bersih, kita sendiri. Kita lebih tahu tentang diri kita. Mungkin kita tak tahu tentang orang lain. Saya tertarik kepada Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in yang orang puja dia. Dia seorang tabi'in salih. Bila tentera Islam nak berperang, orang akan minta Muhammad bin Wasi' berdoa. Bila tentera Islam berhadapan dengan keadaan yang begitu getir, palema tentera Islam akan tanya, apa Muhammad bin Wasi' buat? Maka kata, dia sedang berdoa di medan perang. Pergi perang tapi duduk doa. Kata mereka, sesungguhnya doa Muhammad bin Wasi' jarinya yang ditunjukkan ke langit itu lebih baik daripada sejuta senjata tentera. Kata Muhammad bin Wasi', jika orang itu jika dosa itu sesuatu yang berbau, nescaya orang tidak ingin mendampingiku. Betapa tawaduknya dia. Saya pernah sebut barangkali di sini juga kata-kata Imam Ahmad, law alimtu ma indi minal khataya wal dhunub lahasautum ala ra'si bituraba. Apabila orang berpusu-pusu nak menolong dia dan dia menangis, alangkah hinanya, alangkah inainya kita ini jika kamu semua mengetahui apa yang aku ada, dosa dan kesalahan, nescaya kamu akan mengambil pasir meletakkan di atas kepalaku. Betapa tawaduknya para a'immah, padahal mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Orang seperti Al-Imam Syafi'i yang menyebut, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'a. Aku menyayangi orang yang saleh sekalipun aku bukan di kalangan mereka. Sehingga Imam Ahmad membalas, tuhibbus salihin wa anta minhum, engkau mengasihi orang saleh dan engkau di kalangan mereka. Orang dahulu salaf tak pernah mengaku saleh. Kita sekarang bila jadi ustaz, macam-macam gelaran kita bubuh kat kita. Wali ke-9, wali ke-10, wali ke-12. Orang Imam Ahmad malu apabila orang mari berkat dengan dia untuk ambil berkat dia. Kita hari ini, sila cium tangan saya, ambillah berkat saya. Kita tak tahu. Qad aflaha man zakkaha. Pengusi kita baca, maka beruntunglah orang yang membersihkan dirinya sendiri. Apabila diri kita bersih kepada Allah, kita sendiri dapat merasakannya. Pada hari ia kotor, kita juga dapat merasakannya. Perasaan kita, kekhusyukan kita. Saya selalu buat contoh yang simple. Kita bangun pagi, kita banyakkan istighfar. Dan kita insaf atas kesalahan kita dan mengulangi istighfar. Kita akan rasa kelainan pada hari yang kita lalui. Kita bangun tengah malam, kita tanya, ya Allah ampunlah aku, kesian aku. Kita akan rasa kelainan pada hari besok yang kita bangun dengannya. Perkara yang kita lihat elok semalam, mungkin pada hari apabila rohani kita ditingkatkan, kita sudah nampak ia dah tak cantik lagi. Perkara yang kita nampak hodoh semalam, hari ini mungkin kita lihat cantik. Kita punya mizan, kita punya evaluation, kita punya penilaian akan berubah berdasarkan perubahan spiritual, perubahan rohani, perubahan ruh. Dan ruh adalah suatu keajaiban yang Allah jadikan dalam diri insan.